Hai guys, selamat pagi. Kita lagi di Gua Sunyaranggi yang ada di Kota Cirebon. Gua ini katanya sudah beratusan tahun loh guys, berdiri dan difungsikan sebagai destinasi wisata sejarah. Guys, diusahakan kalau kesini tuh pagi hari ya guys, karena kalau siang panas cuaca. Ini kita mau beli tiket dulu guys. Konten TikTok. Satu tiketnya 15.000 ya. 15.000 kalau dewasa 15, yang pelajar 10.000. Oke, anak kecil 10.000 ya. Oke, thank you ya. Misi. Selamat datang. Kasih, thank you. Guys, kita masuk disambut sama penunggu. Nah, inilah guys. Di sini ada marka. Arah gua, arah gedung, arah tribun, arah musala semua ada di sini. Ya, kurang lebih seperti ini, guys. Guys, Gua Sunyaranggi ini sangat cocok juga buat anak-anak ya guys, karena tempatnya itu bersahabat banget. Guys, bangunan di gua ini kebanyakan berbentuk di gunung-gunungan gitu guys, dan dilengkapi terowongan yang menghubungkan ke bawah tanah dan memiliki saluran air. Guys, hampir semua bangunan ini terlihat motif batu karang dan awan. Oh ya guys, pada bagian pintu gerbang ini berbentuk candi guys, sedangkan pintu bagian dalamnya itu yang berbentuk paduraksa.
guys, saya dari tadi muter-muter tapi nggak berhasil menemukan patung Prawan Sunti dan patung Garuda. Guys, ini gua kelanggengan guys. Gua yang berasal dari kata langgeng yang artinya abadi, awet muda, dan tahan lama. Jadi kepercayaan warga dulu tuh di sini kalau ada yang jomblo dalam waktu dekat bakal dapet jodoh, guys. Guys, ini adalah monumen Cina. Monumen ini merupakan sejenis monumen yang berfungsi sebagai tempat ibadah. Guys, buat yang hobi jepret, gua Sunyaragi ini bisa dijadikan objek atau tempat yang menarik loh guys. Selain jepret, gua ini juga sering menyajikan kesenian-kesenian tradisional Cirebon seperti sintren, telik sandi, tari topeng, dan paduan suara mahasiswa-mahasiswa Cirebon. Jadi kapan kalian mau kesini guys? Let's go!